Halo YouTube, assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau ganti oli Panther kilometer berapa ini? 223.000 sekian. Sebelumnya berapa ya? 10.000 kiloan lah ya. Jadi Shell, biasanya Shell Rimula sih. Ini nanti saya mau nyoba di bengkel Carfix di daerah Tipes Solo. Setir dulu, oke? Nah, udah selesai ganti oli, terus ini standar ya. Untuk isi angin. Sekaligus diisi angin. Ya, udah sampai rumah, alhamdulillah. Langsung aja. Jadi tadi itu saya ganti oli Panther di Carfix yang di Jalan Veteran Tipes ya. Kilometer mobilnya udah banyak banget, 223.000. Sebelumnya saya Shell Helix, bukan Shell Rimula, sorry, Shell Rimula. Nah, kebetulan tadi stoknya lagi habis dan adanya Vortag ini, botolnya ini. Saya belum pernah nyoba sih, tapi katanya ya cocok, dicoba aja lah. Dan idealnya ini pemakaian tiap 5.000 kilometer, tapi kalau misalnya kelewatan toleransinya bisa sampai 6.000 bahkan 7.000 lah ya. Ini 15W40. Langsung ke ongkosnya ya. Ini ada jasa di Carfix. Jasanya ada 46.000. Lalu untuk harga dari olinya nih totalnya 5 liter ya. Total semuanya 240 untuk olinya. Lalu ditambah jasa jadinya total 286 plus PPN, jadi totalnya 314.000. dan biasa kalau di Carfix standar ya, tadi udah sekalian diisi angin nitrogen apa ya, kalau nggak salah ya, kayaknya sih nitrogen. Oke, itu aja informasi singkat saya nyoba oli baru mereknya Vortag, mudah-mudahan sih cocok-cocok aja ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih udah menyaksikan, jangan lupa di like, share ke teman-teman, lalu komen di bawah boleh, lalu subscribe channel saya. Terima kasih, assalamualaikum. Thank you.